Hai Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang rezekimu di bulan April. Kira-kira rezekimu akan seperti apa di bulan April ini? Ya, mari kita minta dulu 3 kartu dari tarot. Lalu 2 kartu dari Romance Angels. Lalu 1 kartu dari Love Oracle. Wah, keren ini, keren. Kita minta dulu bantuan kartu-kartu mungil ini. Kita minta 3 ya. 1 2 3. Oke. Lalu kita minta lagi bantuan bukan bantuan, ini kata pesan semesta untukmu ya. Kita minta 3. 1 2 3. Oke. Mari kita baca. Pertama di sini, semuanya pasti beres. Lelahmu terbayar. Rembulan. Oke. Ada kesedihan ya. Saya lihat di sini kalian ini ada kesedihan karena ada terlalu banyak halangan dalam hidup kalian, rintangan ya, sesuatu yang berlawanan selalu terjadi dalam hidup kalian, dan kalian sudah cukup menunggu ya, menunggu lama. Ini kerja keras kalian tuh sudah kalian nantikan hasilnya, tapi berkali-kali gagal aja yang kalian dapat. Ya, ujian hidupmu tuh selalu apa ya, bertantangan ya dalam hidup tuh. Kamu maunya lain, jadinya lain. Ya, kamu sering berhadapan dengan orang-orang yang egois, orang-orang yang mengecewakan, dan itu udah penuh banget. Makanya kamu sering sedih di sini, dan beberapa dari kalian juga ada mengalami cinta segitiga, cinta terlarang, ada yang cinta yang tidak direstui. Atau apa ya, kayak merasa kurang dihargai tentang kerja kerasmu, kayak lagi-lagi kamu tidak mendapatkan ya, lagi-lagi kamu gagal gitu dalam pencapaianmu. Mungkin kamu punya planning untuk menduduki satu posisi, kamu ingin diapresiasi, ternyata tidak demikian. Dan tapi kamu masih bersabar aja, kamu masih menunggu aja, kali aja ada keajaiban. Dan ternyata lelahmu terbayar, semuanya akan dibereskan oleh semesta ya. Kesedihanmu akan berubah menjadi kebahagiaan ya, karena kamu akan melepaskan semua tantangan berat itu. Kamu akan menyelesaikan fase itu. Kamu akan meninggalkan semua orang-orang yang toksik, orang-orang yang mengecewakan. Ini respiration, kamu akan melepaskan ya, melepaskan diri dari ikatan-ikatan toksik, melepaskan diri dari orang-orang yang mengecewakan ya. Kamu sudah selesai dalam ujian itu ya, hal-hal yang bertentangan tidak lagi terjadi. Apa yang kamu tunggu-tunggu akan kamu dapatkan hasilnya nih, dan kamu akan diapresiasi ya. Untuk cinta segitiga, saya lihat di sini ya, kamu akan melepaskan apabila tidak ada kejelasan. Kamu sudah siap secara mental, kamu diberikan kekuatan di sini ya. Kamu akan diberikan kekuatan untuk bangkit kembali kepada dirimu sendiri, menyayangi dirimu sendiri. Akhirnya ya, kamu fokus pada karir dan finansial ya. Akhirnya kamu diberikan kunci untuk mendapatkan kebahagiaanmu, mendapatkan hakmu ya.
Kamu juga diberikan kunci untuk menuju ke kesuksesanmu. Makanya kamu akan mendapatkan apresiasi ini pada finansial dan karir. Kamu tuh sudah punya kuncinya, tinggal dibuka aja. Cuman karena kamu masih berdealing dengan hal-hal yang toksik tadi, hal-hal yang memandekan, ya, kamu belum belum waktunya keluar dari situ karena belum ada yang belum selesai. Ya, makanya kamu masih berputar-putar di situ, padahal kuncinya sudah kamu pegang. Kuncinya itu berupa pelajaran yang kamu dapatin dalam menghadapi masalah tersebut, menghadapi orang-orang yang toksik, orang hal-hal yang bertentangan, itu ada pelajaran di situ. Dan pelajaran-pelajaran itulah yang menjadi kunci untuk kamu bisa melepas dan menemukan jalan untuk kebahagiaanmu dan kesuksesanmu. Ya. Kamu hanya perlu bantuan semesta aja untuk keluar dari situ dan mencapai itu. Ya. Nanti kamu ya akan diapresiasi, ya, bisnis kamu atau pekerjaan kamu itu akan dinaikkan posisinya, dilancarkan serta diberkahi, ya. Tugas-tugas kamu akan mudah beres, ya. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah kamu ambil menjadi pelajaran, makanya di sini kamu lebih gesit, lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas kamu. Akhirnya kualitas kamu tuh sudah teruji berkat dari perjuangan kamu kemarin, ya, akhirnya lelahmu terbayar, kamu diapresiasi, ya, secara karir dan keuangan sudah tidak mengkhawatirkan lagi, ada sudah akan kamu diberikan power untuk jaminan kehidupanmu berkat dari tantangan dan apa ya ujian-ujian yang sudah kamu lewati kemarin dalam pekerjaan, ya, dalam perjuangan kamu itu, ya, makanya kamu sudah terasah, teruji, ya. Sini kamu sudah berkualitas, makanya semesta sudah meridhoi, memberkahi kamu dengan tambahan power, ya gitu, power mental, power spiritual, power juga bagi kalian yang tahu diri, sadar diri, rasa diri bahwa memang harus tidak luput dari spiritual, ya. Makanya kamu yang senantiasa mendekatkan diri, ya, kepada Ilahi, nah itulah yang akan mudah mendapatkan apa yang kalian harapkan, mudah keluar dari fase rumit dalam hidup kalian, ya, mudah keluar dari situasi mandek dalam karir dan finansial kalian, ya. Kamu akan apa ya? Ya, kamu akan mendapatkan kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan, ya. Ini secara materi kamu sudah diberikan jaminan hidup, ya. Ya, itu juga dari kualitas kamu sendiri, ya. Secara karir kamu akan diapresiasi. Ya, finansial kamu sudah terjamin. Nantinya kamu akan terjamin karena lelahmu pasti terbayar. Pekerjaanmu akan dimudahkan. Kamu akan melepas dari kesedihan dan di sini ada kelanggengan dalam hubungan, ya. Kalian menemukan seseorang yang tidak lagi toksik. Kalian mendapatkan orang yang sudah harusnya menjadi jodoh kamu, ya. Tidak lagi berada di hubungan yang toksik, hubungan yang rumit, hubungan yang ada campur tangan orang pihak ketiga, udah enggak ada lagi, ya. Keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu masih tetap mau berdiam dalam hubungan yang toksik, hubungan yang rumit, yang kamu tahu tidak ada kejelasan, kalau kamu mau melepaskan, ya, dan kamu mengikuti intuisi kamu, jika intuisimu berkata bahwa kamu harus melepaskan karena dia toksik, ya ikuti, karena ntar lagi nih kamu akan menemukan orang yang layak untuk kamu, yang pantas untuk kamu, ya. Kalau kamu masih berpacaran dan apa? Masih mencintai pasangan kamu, hubungan kalian tuh hanya karena tidak restu dari orang tua, kalian akan mendapatkan restu setelah kamu fokus pada peningkatan karir kamu dan setelah kamu berhasil, ya. Ya, beberapa dari kalian ini mereka ragu merestui karena memang finansial kamu lagi nggak baik-baik aja, ya, karena pada dasarnya orang tua tidak menginginkan anaknya jatuh ke tangan yang salah. Kamu tidak salah, ya, kamu sedang mandek aja gitu. Tapi nanti setelah kamu berhasil,
mereka akan melepaskan anaknya kepada kamu gitu ya. Ada hubungan yang langgeng di sini. Jadi dalam rumah tangga apabila ada kehadiran orang ketiga, dia akan melepaskan karena dia merasa rugi kalau melepaskan kamu. Ya, dia akan melepaskan orang ketiga itu dan dia tidak akan mendengarkan keluarga lagi, tidak mau hubungan rumah tangganya dengan kamu itu ada campur tangan pihak keluarga lagi. Dia akan segera mengambil keputusan dan memilih kamu untuk dia dengarkan, untuk ya kamulah yang menjadi terpilih gitu ya. Ini ada pesan dari semesta, jika kamu bermimpi diberi sesuatu oleh orang tuamu, itu utusanku. Berbesar hatilah, karena keputusanmu sudah kudukung. Nah ini, ya, kan benar kan? Jangan takut, aku sudah meridoimu. Kamu harus masuk ke fase baru. Nah itu, benar, kamu sudah masuk ke fase baru nantinya. Kamu akan masuk ke fase baru di mana kamu sudah diridoi. Jadi jika kamu memimpikan orang tua atau leluhur kamu atau anak kecil ya berikan kamu sesuatu, itu sebenarnya utusan dari Tuhan ya. Jadi percayalah dengan mimpi kamu itu, karena di sini ya ya pokoknya percaya aja ya, karena itu sebenarnya titipan Tuhan bahwa kamu akan sukses. Kamu diberikan sesuatu berarti kamu akan dititipkan sesuatu ya, sesuatu ya untuk kamu nikmati gitu, yaitu hasil ya, ini tabur tuai ya. Gitu, jadi perjuanganmu, lelahmu terbayar. Nah itu jadi tanda-tanda kamu akan mendapatkan bayaran atas lelahnya kamu akan sukses itu ketika kamu bermimpi diberikan sesuatu oleh orang tua, anak-anak ya, atau orang yang tidak kamu kenal. Itu adalah tanda-tanda kamu akan mendapatkan jawaban atas doa-doa kamu selama ini ya. Dan Tuhan sudah meridhoi kamu ya. Dan kalau kamu bingung ingin melepaskan ya, ikuti saja intuisimu ya, karena keputusanmu itu sudah didukung. Apabila hubungan itu toksik dan rumit, ya sudahlah, ambillah keputusan. Kamu sudah didukung kok untuk menemukan yang lebih baik ya. Nah, jangan takut ya. Aku sudah meridhoimu. Ya, kamu harus masuk di fase baru, yaitu fase di mana kamu layak menemukan orang yang pantas untukmu gitu. Ini juga pesan semesta, ketika semuanya semakin rumit, satu slide lagi kamu melihat hasil. Aku dalam kurung Tuhan tak pernah berjanji tanpa bukti. Jadi ketika semua semakin rumit, jangan putus asa, karena satu slide lagi kamu tuh akan melihat hasil dari perjuanganmu selama ini, yaitu lelahmu terbayar, semuanya akan beres ya, kesedihanmu akan terlepas ya. Karena Tuhan tuh tidak pernah berjanji tanpa bukti gitu. Ini satu lagi pesan semesta, kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu. Letaknya tepat di pola pikirmu. Jadi kemewahan sejati itu ada di pikiranmu sendiri. Kalau kamu berpikir mewah, maka hidupmu akan mewah ya. Dan kamu berpikir bahwa kalau kamu berpikir negatif terus, kamu berpikir bahwa hidupku nggak akan maju-maju, ya akan terjadi seperti itu. Itu yang namanya law of attraction gitu ya. Mari kita cari untuk inisial kalian yang bakal mengalami ya, mengalami hal yang saya bacakan di sini. Mari kita cek inisial kalian. Ini ada huruf J, ada huruf L, ada W, ada R, ada G, ada Q, ada E, ada D, ada B, ada O, dan ada H. Lalu tanggal lahir dan tanggal lahir dan usia untuk kalian yang bakal mengalami kesuksesan dan menemukan jodoh serta langgeng dalam rumah tangga. Di atas 17 masuk ke
Di atas angka 17 masuk ke usia, sedangkan di bawah 31 masuk ke tanggal lahir, ya. Oke. Yang bakal langgeng rumah tangganya, hubungannya, bakal mendapatkan kebahagiaan, bakal mendapat jodoh, bakal sukses. Dalam waktu dekat di bulan April ini, di start dari bulan April ini, ya, yaitu ada angka 11, 5, 2, 9, 1, 16, 8, 17, 39, 75, 70, 50, 26, 20, dan 13. Itu bisa saja angka keberuntungan atau angka kembar yang nanti kalian cek sendiri deh, angka kembar yang kalian sering lihat ada di sini. Jika itu 50 50, 26 26, 20 20, 75 75, itu kalian baca, cari di Google, pasti itu yang akan membawa keberuntungan untukmu. Ini angka keberuntungan juga, ya. Oke, selain usia, ya, itu juga tanggal lahir dan angka keberuntungan, 11 11 ke 55 ke, itu baca sendiri deh, ya. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate, semoga terijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja mereka yang kalian bagikan itu sedang depresi, sedang membutuhkan pencerahan. Setelah mereka konsultasi dan mereka kembali pulih, amalnya berjalan di kamu, berkahnya juga berjalan di kamu. Semoga kamu dimudahkan, ya, karena kalian setelah membantu jiwa-jiwa yang sedang terpuruk. Jadi amalnya berjalan terus kepada kamu selama orang itu semakin baik hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.